Hello, Assalamualaikum. Hari ni aku nak unboxing satu benda lagi yang agak special juga. Cuma aku nak beritahu dulu sebelum tu, sebelum aku unboxing benda ni, yang sebab kalau video yang aku tak tengok muka, maksudnya benda tu kecil lah, dia tak besar. So, jom kita unboxing, iaitu macam korang nampak ni, DualShock 4 Wireless Controller Limited Edition untuk The Last of Us Part 2. Ni aku dapat kat Malaysia World sebab tinggal 2 je. So ini yang second last aku beli. So maybe esok beberapa hari nanti habis lah, aku mesti buat tu. So harga untuk DualShock 4 ni RM279. So jom kita unboxing. Okay, sekejap kita tunjuk dulu. Dekat tepi tak ada apa-apa, tak penting. Dekat belakang tunjuk DualShock 4 wireless. Ni ada gambar Ellie PS4. So jom kita unboxing. Okay dah. Hingat lah gunting. So kursi ni tak sabit lah, tak apa. So bila kita buka ni, kita akan dapat, sebab dia punya kotak beza sikit lah daripada yang US punya tengok, ataupun worldwide lah. Sebab yang US punya dia kotak besar lagi, lagi cantik lah, lagi premium. Ni tak apa, kita dapat DualShock 4 wireless controller. Menu tak penting. So sekarang kita tengok dia punya controller, kita buka dulu. Nice. So apa yang kita dapat ni? Sekejap, korang buka dulu, kita tengok satu-satu. So macam korang nampak ni, Last of Us Part 2 colour hitam. Sebab aku rasa kalau dia buat colour putih lagi menonjol lah, tapi tak apa. Texture dia selain lah, rasa baru kot. Pasal mana aku yang lama, so rasa lain pula. Ni dia colour putih. Dia nampak butang dia semua semua colour sama. Sebelum ni ada hijau, merah, semua tu kan. Ni semua colour putih. Dia ada tattoo Ellie kat sini. Dia punya tempat charger dia. Tengok belakang lah, macam sama je macam DualShock 4 yang biasa. Cuma dia ada sikit beza lah. Dia ada tattoo Ellie ni dengan ni warna beza. Ni pun warna beza. Ni macam, dia bukan putih lah, dia macam silver ke apa, siap aku. So ni adalah Last of Us touchpad dia. So bila kita main ni boleh rasa feel lah, macam gempak lah bila main Last of Us guna benda ni kan. So benda ni memang limited. So aku beli lah sebab dia limited kan. Sebab macam aku kan nak cari punya headset tau, yang wireless gold wireless headset limited edition tu. Tapi yang tu dah habis stock dah dekat Malaysia World. So tak apa, aku beli ni pun dah cukup bagus lah. So terima kasih kepada semua yang menonton video kali ni. Bye, Assalamualaikum.